Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal di pelajaran satu topik di pelajaran fisika, yaitu di kelas 11, yaitu mengenai torsi. Torsi itu nama lainnya momen gaya, ya, sebagai perkalian silang. Nah, ini diambil dua soal. Kita buat dulu catatannya ya. Jadi sebenarnya torsi itu lambangnya seperti huruf T gitu ya, omega ya, itu R dikali F. Nah, kenapa sih perkalian silang? Karena bentuknya itu adalah seperti vektor gitu ya, tuh posisi. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, jadi hafalannya begitu. Nah, sekarang hitungnya bagaimana? Nah, ini jangan lupa R-nya di duluan lalu F. Nah, salah satu yang mudah ya menghitungnya adalah begini, seperti determinan. Nah, ini di matematika nanti dipelajari juga determinan untuk matriks 3x3. Nah, jadi kita mau R kali F ya, torsinya ya. Jadi gini, di sini tulis dulu I, J, K. Nah, gitu. Lalu sekarang tulis R-nya. Min 3, 1, min 2. Lalu F-nya. 5, 3, min 2. Nah, nanti di matematika itu ada namanya determinan. Nah, begitu. Nah, sekarang cara mengerjakannya adalah begini. Dikopi 2. Ya, 2 kolom. Jadi I, J, min 3, 1, 5, 3. Sampai sini. Nah, sekarang kita buat jalan dulu. Serong-serong. Nah, serongnya yang kesini itu plus. Bumbungnya plus. Nanti kita mau serong yang sebelah sana. Nah, gitu. Serong yang sebelah sana nanti penghubungnya minus. Nah, supaya nggak terlalu penuh, kita kerjakan dulu ya. Jadi, ini ya, I kali 1 kali min 2. Jadi, itu min 2I. Nah, ini penghubungnya plus. Jadi, plus min 2I. Gitu ya. Lalu yang sebelah sini. J min 2, 5. Jadinya min, sebenarnya ditambah min gitu ya. Ditambah min, cuma tambah sama min, nanti tambahnya kalah. 10C. Oke, sekarang ini min 3, 3 gitu ya. Ditambah sebenarnya min 9K. Begitu. Nah, IJK itu sebenarnya seperti ini, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu ya. X, Y, Z. IJK gitu, sama ya. Beres. Nah, sekarang yang serong sana. Serong sana penghubungnya min. Gitu ya, di sini min, di sini min, di sini min, nanti penghubungnya. Jadi min 5 kali 1 kali K. 5K. Sekarang 3 kali min 2 kali I. Tapi ada minnya ya. Jadinya plus 6K. Oh, sorry. Plus 6I. Ya. Plus 6I. Nah, yang sebelah sini min 2 kali min 3 sebenarnya 6. Ketemu min, jadinya min 6J gitu. Kalau gitu torsinya jadi min 2I ketemu yang I, kerjakan dengan yang I gitu ya, yang sejenis-jenis min 2. Nah, ini jadinya 4I. Oke, berikutnya yang J dengan yang J. Nah, ini dia, ini J ya. Jadi min 16J. Lalu ini ketemu ini, min 14K. Bagaimana, bagaimana? Bisa ya? Oke, lanjut ya, lanjut kita ya. Oke. Sebuah gaya 8K Newton bekerja pada titik asal O. Titik asal O itu titik asal sistem koordinat. Torsi terhadap titik min 21. Oke, begini. Ini yang ada begitu-begitu. Koordinat-koordinat itu harus perkalian silang. R-nya di depan. IJK selesai. Nah, ini R-nya posisi ya, itu cuma X sama Y saja. Oh, nggak apa-apa. Berarti min 2, 1 di sini 0. Begitu. Lalu si gayanya cuma K saja, 8. Oh, nggak apa-apa. Berarti 0, 0, 8. Nah, kita mau hitung determinan. Ini namanya determinan metode Sarus ya. Kopi 2 IJ min 2, 0, 0 gitu. Nah, seperti tadi ya, serong sebelah sini, nanti punggungnya plus gitu ya. Wah, ini banyak 0, seneng. Ini 1 kali 8 kali I, berarti 8 I.
J kali 0 kali 0, ah 0 itu. Ini kali min 2 kali 0, 0. Nah oke, sekarang yang sebelah sini. Nah ini juga ya. Ini sih minus sebenarnya ya. Minus, nah gitu. Ini ketemu ini, ketemu ini. Minus 0. Sebenarnya gak usah tulis. Minus 0. Ini ketemu ini, ketemu ini. Ini minus, minus. Jadi positif ya. Min, min 2. Jadi positif 16 J. Selesai. Nah kalau gitu torsinya 8i tambah 16j. Nah cuma di sini dibagusin ya. Nah tuh difaktorkan, oke 8-nya keluar, i ditambah 2j ya difaktorkan. Jadi kalau diayun 8i 16j. Oke. Kalau gitu jawabannya yang D. Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.